banyak lagi impian dan harapan masih lagi di depan. Saya mohon tuan-tuan dan puan-puan, masukkan impian anda, bayangkan, rasakan impian anda. Impian yang pertama, permulaan pertama yang anda ingin capaikan dalam masa 5 tahun. Yang pertama, saya mohon anda rasakan, bayangkan. Masukkan impian itu dengan rasa kegembiraan. Masukkan impian itu dengan rasa kemenangan. Rasakan impian itu. Kalau boleh, kalau tak senyum pun senyumlah. Tak ada orang nampak kat sini. Rasakan permulaan impian itu, kebahagiaan impian itu. Tarik nafas, lepas. Rasakan bersyukur dengan atas impian itu yang telah anda kecapi. Impian pertama, rasakan terima kasih. Rasakan terima kasih setiap impian yang anda capai. Tarik nafas, lepas. Anda rasa sangat happy, sangat ceria dengan merasai permulaan impian anda telah tercapai. Kita mulakan impian yang kedua. Kita berjalan ke impian yang kedua. Rasakan impian yang kedua. Tuan-tuan, mari tarik nafas. Lepas. Relax. Tenang. Masukkan impian anda yang kedua. Anda rasakan anda tak cukup masa lagi. Inilah Tuhan telah takdirkan anda tercapai cita-cita anda, tercapai impian anda yang kedua ini. Anda rasakan bau dia, anda rasakan imaginasi seakan-akan anda dekat dengan impian itu. Anda telah berjalan, telah merasai. Alhamdulillah yang anda berkata pada hati anda. Anda rasa terima kasih kepada Tuhan. Anda rasa bersyukur kepada Tuhan. Dan anda terus berjalan dan berjalan dengan rasa sangat-sangat bangga kepada pencapaian anda. Tarik nafas tuan-tuan. Lepas. Sampai bertasbih, sampai mengatakan kitab-kitab suci anda. Tarik nafas. Lepas. Anda juga merasakan impian ketiga anda tercapai. Kita berpunca dengan impian ketiga kita, anda semua. Impian itu anda telah baca sejak dari kecil lagi. Anda harapkan impian itu tercapai. Mari kita sama-sama pergi ke impian ketiga anda. Tarik nafas. Lepas. Anda merasa sangat-sangat happy. Jika anda merasakan kebahagiaan anda adalah kebahagiaan anak-anak anda, anda rasa anak-anak anda sangat happy ketika itu dengan kejayaan anda membesarkan mereka. Tarik nafas. Lepas. Anda tak cukup masa lagi tuan-tuan. Anda hanya 5 tahun lagi. Mari kita pergi ke impian yang keempat tuan-tuan, puan-puan. Rasakan, rasakan impian anda yang keempat. Berjalan di atas impian anda yang keempat. Rasa tenang, rasa relax, rasa sangat happy. Tarik nafas. Lepas perlahan-lahan. Mari kita berjalan ke impian anda yang terakhir. Impian anda terakhir adalah impian kelima, di mana anda ingin mencapainya sebelum anda meninggalkan dunia ini di masa 5 tahun yang akan datang. Mari kita berjalan impian terakhir anda adalah impian yang kelima.
Right now, first one, 20. The past. 30 na faas, lepas. Mari kita berjalan ke impian anda yang kelima. Kena apa yang tak mengganggu anda sekarang, anda hanya bermain imaginasi anda tentang impian anda yang kelima ini. Anda berjalan dan berjalan. Jika ada di antara anda ingin mengejarkan haji, impian anda telah merasakan bau-baunya, udara-udara di Masjidil Haram, rasa kenikmatan beribadah di sana. Tarik nafas, lepas, dan anda berhenti sebentar. Anda melihat kelima-lima impian itu, anda telah selami, anda telah jiwai impian itu, anda telah tercapi impian itu. Dan anda berasa terima kasih kepada Tuhan. Anda mengucapkan Alhamdulillah kepada Tuhan. Tarik nafas tuan-tuan. Lepas secara perlahan. Tarik nafas. Lepas. Sebelum anda membuka mata anda, tarik nafas lagi. Lepas. Sebelum anda buka mata anda, bayangkan ada cahaya matahari di waktu pagi di tepi pantai bermain-main di kelopak mata anda. Dalam keadaan 1, 2, 3, anda boleh buka mata secara perlahan-lahan. 1, 2, 3. Alhamdulillah, anda boleh sampaikan kepada muka anda. Alhamdulillah. All right. Chestnut, will you share something with me? Okay, Assalamualaikum. Saya berada perancangan untuk 5 tahun yang tadi lah. Yang pertama, saya berada di Sinabai. Kalau bayangkan saya laluan nak mengejarkan lagi tadi. So, saya terbayangkan di S7 Puyik. Dekat itulah, apa nama, Tamu Haji kan. So, jalanan nak meja tempat ini. Dan juga bayangan di baju kapal. So, itu yang pertama. So, yang kedua berkaitan dengan pendidikan anak-anak. So, bayangan macam mana kita nak menyediakan keuangan untuk memastikan anak-anak ni kata mengikut laluan yang kita cuba sediakan, mana bermula daripada kecil sehinggalah dewasa. So, memastikan dia kerjaya yang kita nak tengoklah ke mana. Sebab anak-anak sekarang ni dia dah pandai memilih mengikut orang kata minat. Ya, tapi ada juga setengah mungkin bagi setengah ibu bapa dia dah feel anak-anak mengikut laluan yang memang kalau contoh kalau doktor itu parents sudah kacau nak orang itu mungkin bukan sebab ada parents lah. So, tabung pendidikan yang penting untuk anak-anak untuk sampai ke tahap perancangan 5 tahun ni sangat singkat. Okay. Seterusnya berkaitan dengan